Sobat Kamus Fakta. Kamera foto memang sangat dibutuhkan pada masa sekarang, karena bisa mengambil semua momen yang ingin kita abadikan. Tapi ada aja deh momen-momen yang aneh dan gak masuk akal yang tertangkap oleh kamera. Berhubung Kamus Fakta siap nemenin sobat-sobat Kamus Fakta di tengah pandemi saat ini, gak ada salahnya dong menekan subscribe dan klik lonceng di sampingnya, karena itu akan membuat kalian banyak mengetahui fakta-fakta yang mungkin belum kalian ketahui. Nah, berikut ini ada beberapa jepretan foto dengan hasil gambar yang gak masuk akal saat dilihat. Sobat, mau tanya nih, kalau sobat beneran ketemu sama orang kayak gini di jalan gimana? Rasanya jadi pengen nyambungin CPU aja nih. Ya ilah, ini gimana caranya sih kambing bisa nyangkut di tiang listrik gini? Sumpah, please komen kalau ada yang tahu gimana kejadiannya. Ini mah keterlaluan gak masuk akal. Coba aja dia dipikirin. Gimana caranya itu mobil bisa parkir di balkon lantai atas gitu? Aduh, ada-ada aja. Kalau yang ini, kejadiannya gimana ya? Si bapak pemadam yang malah ngobrol atau si anjing yang emang aneh dan ngapain pakai di situ? Ya, hanya yang ada di TKP aja sih yang tahu kejadian sebenarnya itu gimana. Sobat Kamus Fakta yang isi di garasi rumahnya mobil Pajero atau Fortuner, jangan ngaku kaya dulu deh. Lihat nih yang diparkir apa? Kapal yacht dong. Tapi yang bikin bingung, gimana cara dia parkirin itu kapal ya ke garasi rumahnya? Sobat Kamus Fakta merasa hidupnya paling sial. Lihat foto ini. Bisa-bisanya itu satu mobil kejebak di tengah bongkahan es yang hampir mencair. Udah gitu sendirian pula. Sobat Kamus Fakta, tebak-tebakan kuy. Kira-kira sebenarnya patung Liberty ini saudaraan sama Gundala atau Thor ya? Emang bener sih parkir mobil itu di garasi. Ya tapi nggak di atapnya juga dong. Ini kalau ambruk dan ngenain yang ada di bawahnya kan bahaya banget. Tebak-tebakan lagi aja deh yuk sobat. Yang ini salah siapa? Yang ninggalin mobil di situ atau tukang yang buat jalanan itu? Kalau emang si pemilik mobil yang lupa bawa mobilnya kan, si tukang kan masih bisa ngingetin yang punya mobil daripada itu mobilnya dipendem gitu. Gak tahu kabar pastinya gimana sih ini, tapi kalau ini beneran, gimana caranya itu kucing bisa masuk ke botol? Apa jangan-jangan ini kucing gak sengaja lewat di depan orang yang lagi sulap, terus kena sulap deh, dan dimasukin ke dalam botol, ya nggak? Yang satu ini sih kelewat gak masuk akal. Pohon-pohonnya aja masih rapi dan gak gimana-gimana. Tapi kok bisa-bisanya itu mobil nyangkut gitu? Sumpah ini benar-benar gak ngerti lagi, minta ampun deh. Kalau emang kepanjangan besinya kan bisa dipotong dan dipasin. Ini kenapa malah digulung-gulung gitu? Itu tuh besi, bukan kabel. Bill,
Coba tolong dong ingat kodratnya. Namanya mobil kalau belum dibukain pagar ya tunggu dulu sampai dibukain pagernya. Kalau manusia sih bisa manjat. Lah ini kan mobil. Kenapa harus manjat gitu sih, Bil? Jangankan sih, Pak, Pol. Kita aja pasti bingung kok ngeliat itu nenek kenapa bisa ada di atas kayak gitu. Padahal kan jelas banget, kita tahu kalau si nenek pakai kursi roda. Ini siapa coba yang jahil naikin si nenek sampai ke atas itu? Udah deh, nggak usah ngadi-ngadi. Ini mah pasti iseng-isengan aja nih si pembuat barbel saat masih di pabrik. Gak mungkin banget bisa dimasukin kayak gitu. Rada kaget sih liatnya. Ternyata gak cuma tali sama hubungan aja yang bisa saling mengikat. Soalnya nih, dua pohon ini saling mengikat satu sama lainnya. Keren banget sih ini, bener-bener momen yang langka. Cing, cing. Ada apa gerangan sih, cing, sampai segitunya banget? Paling juga cuma disuruh mandi aja kan? Ayo, cing, turun sini, turun. Gak mau kasih komentar deh buat yang satu ini. Cuma mau berhayal aja nih. Kedua sisi pohonnya dikasih karet yang besar, diikat di kedua sisinya, tarik mobil bersamaan dengan si karet. Tahan, lepas. Ya, jadilah ketapel raksasa. Tebak-tebakan lagi, kuy. Ini mana yang duluan nih? Si ban atau si pohon? Kalau pohon duluan yang di situ, gimana cara bannya bisa masuk? Rubik berbentuk kubus plus toples jar yang berbentuk kubus juga. Pasti mudah untuk memasukkan rubik ke dalam toplesnya. Iya, oke, toples ini juga kubus bentuknya. Tapi bagian atasnya itu loh. Gimana coba itu rubik bisa masuk ke dalam toples itu? Nah, itulah tadi beberapa jepretan foto dengan hasil gambar yang gak masuk akal saat dilihat. Oh ya sobat, terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, boleh diklik tuh like-nya. Kalau gak suka, ya kali gak suka.